tidak ada orang cinta lagi, lebih baik menguruskan anak-anak daripada kita cari laki. Rugi diri kita berikin badan. Oi, orang kita soleh hanya lihat. Hey. Tapi masih ada yang suka. Tidak, tidak ada orang yang suka. Hey. Oh. Lebih baik cuci simpan buat kencing ya, kan? Badan ingin peka lagi, kan? Tidak, aduh. Masih dipeka apa tidak? Ini kita mau. Ya, ya, ini kepala. Sekarang ini saya tidak ikut lagi. Kenapa? Apa-apa? Masih ada pacar. Yo, pacar di sana, kan? Pacar itu tidak ada lagi. Kita sudah masa tua, masa bube. Masa bube. Masa bube terakhir. Masa bube terakhir. Tata Nela, masa puber itu apa? Apa? Masa puber itu apa? Puber itu yang kita tidak dapat nona lagi. Dapat nona? Nona! Nona di mana? Sudah kan? Masuk teh miau. Tidak ada teh miau. Kami udah makan, kami makan minum habis tuh. Saya bilang emak ini saya mau kerja cari uang, jadi Neli sementara telepon uang. Melina mau pergi cuci baju sama teh jempir. Lu bukan anak tua kan? Melina rela mau teh rela nabok apa? Tapi saya tidak apa-apa dan saya pulang cepat karena saya kebawa buru uang karena auto datang ambil. Tidak lama Bapak Betus bilang, Nela auto kutu mau saya makata. Bila nari dari telepon lu akan makan tuh. Nela mau berani sih. Habis itu beli Nela dia kutu nama kerap tuh makan bisa ini kapi aja karena apa ya datang una. Nah. Tidak lama bilang mama siapa ke sana telepon saja langkah saja tadi auto sentara muat baru bapak tua bilang mama apa bunyi mama lepas bapak kita kasih naik sedikit dulu jadi biar dia bunyi saja dia bunyi tidak lama mama Bita kah siapa datang panggil bilang mama Nela pulang dulu saya tidak tahu bilang ada apa-apa di rumah. Ketawa nih ada serius sampai di rumah hampir mau telanjang diri tidak ada apa-apa. Habis saya bilang habis mana nih mama tua habis makan rumah kan nona tidak ada kita apa-apa di sana baju pun satu juga tidak ada mama tua ini siang bolong dia bakar dirin mau berdoa kan legio serikat tidak legio serikat itu jo datang ini ibu guru dorang bilang aduh dia punya anak sedang kuliah baru dorang bisa buat begini ini bagaimana nih dua deh kuliah di serikat sampai bapak tua ini dia bilang mama jangan terlalu menangis saya menangis ingat saya punya rumah baru rumah juga tidak ada kita mau tinggal di mana jadi biarlah kenapa tertagum nih abis itu tidak lama bapak tua datang ngantar saya bapak dokter antar saya uang 2 juta beli pekiau di sana saya kirim ke laut baru di laut dosen turun bilang pulang tapi saya bilang jangan pulang nanti gue pulang nanti gue tidak ikut lagi tetap di situ habis bapak bodoh itu